guys, ini cerita hari 2KD. Kita mau melihat cara kerja immobilizer. Nah, ini posisi off semua immobilizer untuk intro. Immobilizernya lampu security tidak hidup. Kita pas on kan. Nah, ini kita lihat tidak hidup lampunya. Nah, kapan sih waktunya dia hidup? Kayak mana sih cara kerjanya seperti ini, guys. Kita matikan. Nah, kalau mobil ini dicuri ataupun rusak immobilizernya, menandakan lampu ini akan hidup. Jadi kalaupun kita on kan, lampu ini hidup berkedip tik-tik. Ah, caranya gini, guys. Nah, ini kita kunci. Ah, ini lampu. Nah, ini berarti immobilizer berfungsi dengan baik dan dibuka paksa tidak akan bisa hidup. Nah, contoh seperti ini, guys. Ini kita buka. Ini wajib hidup sirinenya atau suara alarmnya, nanti malingnya. Nah, dan lampu hajat juga hidup. Ini kita buka ya. Ah, ini hidup. Ini bila mana ini dimaling. Nah, ini hidup walaupun kita tutup, ini akan hidup terus. Tutup pintu. Dan kita starter nih, tidak akan hidup. Selama ini hidup, lampu ini hidup, tidak akan hidup ini mesin dan tidak akan bisa di starter. Ah, oke. Okay. Ah, ini tidak bisa starter ya. Walaupun tidak akan bisa hidup ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalau untuk menstandarkan ulang, tekan tutup, buka, tutup, buka, lalu pasang kunci kontak. Ini masih hidup. Kita masukkan gini, set. Nah, ini hidup. Nah, kita on kan. Dia harusnya mati. Mati, guys ya. Oke. Mari kita starter. Nah, hidup. Oke, inilah prinsip kerja ataupun safety yang sudah menggunakan security ataupun immobilizer. Oke, salam Graha Service.